Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ukasha atau Syakilah binti Muhammad Ali Sadikin. Saya bersekolah di Sekolah Rendah Pengiran Setia Negara Pengiran Muhammad Yusof. Saya anak Brunei, tidak terlepas dari mendengar cerita-cerita legenda dari nenek moyang kita. Salah satu ialah mengenai sejarah tentang asal-usul adat basuh kaki di dalam perkahwinan Puak Tutong atau Bui Puok. Pada zaman dahulu, ada sebuah kampung di daerah Tutong yang diberi nama Kampung Pancu. Di sana ada seorang lelaki yang mulia bernama Bendari Badar. Dia merupakan seorang yang pemurah, dermawan dan juga beramah. Beliau sangat menjaga kesejahteraan penduduk kampung serta menjaga perhubungan silaturahim. Beliau mempunyai seorang anak perempuan yang cantik jelita bernama Juwita. Juwita telah dijodohkan dengan seorang pemuda dari Kampung Pancuran. Oleh kerana itu, sebelum tiba hari perkahwinan anak beliau, Bendari Badar telah membiayai perbelanjaan untuk membina sebuah jambatan dari Kampung Pancur ke Kampung Pancuran. Tujuan beliau adalah bagi memudahkan urusan perjalanan semasa hari perkahwinan anaknya itu nanti. Tibalah hari yang dinantikan, majlis berjalan dengan lancar kerana terbina jambatan tersebut. Perkahwinan anaknya berlangsung dengan gilang gemilang. 3 hari selepas hari perkahwinan, Juwita teringin mandi di air pancur di kampung itu. Lalu, dia bersama dayangnya keluar rumah untuk pergi ke tempat tersebut yang letaknya di hujung kampung. Ketika sedang seronok bermandi manda, tiba-tiba cuaca bertukar menjadi gelap. Kilat sabung menyabung, disertai oleh guntur. Saat itu serasa bumi bergoncang, hujan turun selebat-lebatnya. Dayang Juwita segera berlari naik ketitian menoleh kiri kanan. Juwita tidak kelihatan. Setelah puas mencari, dayangnya berasa cemas dan berlari pulang ke rumah untuk melaporkan hal itu kepada suami Juwita yang bernama Taha. Lalu, dengan segera Taha memaklumkan ketua kampung dan orang ramai untuk membantu mencari istrinya. Ramai orang kampung turut berusaha untuk mencari Juwita, namun tidak berjaya. Beberapa orang hanya menemui bekas jejak tapak kaki harimau dan sebuah lubang yang mereka yakini merupakan sarang harimau itu. Dengan merasa hampa, si Taha teringat akan Kadir, lelaki sangat berani dan gagah perkasa. Lantas, Taha menemuinya dan meminta pertolongan untuk mencari dan membunuh harimau itu. Karena ia yakin istrinya telah menjadi mangsa harimau itu. Setelah tiba di sana, anjing-anjingnya menyalak untuk menarik perhatian harimau. Harimau itu pun keluar dari sarangnya sambil mengaum. Roar! 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 Secepat kilat Kadir
itu berkali-kali dengan keris alok tiga. Harimau berjaya ditumpaskan. Setelah itu, Khadir pun masuk ke dalam sarang harimau. Di situ, dia menemui mayat juwita. Khadir pulang ke kampung Pancung Papan untuk melaporkan hal tersebut. Kawan-kawan, disebabkan tragedi ini, pengantin di daerah Tudong dilarang pergi keluar rumah selama 40 hari selepas hari perkahwinan. Oleh kerana itulah, adat berbasuh kaki diciptakan agar wang yang terkumpul boleh digunakan untuk menyarap perbelanjaan hidup pengantin selama 40 hari bagi mengelak perkara yang tidak diingini berlaku. Wallahualam. Kawan-kawan, tiga pengajaran dari cerita ini antara yang satu, setiap adat yang dicipta oleh orang Melayu dahulu kala ada manfaatnya sesuai mengikut peredaran zaman. Yang kedua, amalkan sikap berwaspada ketika berada di suatu tempat yang kita tidak pernah kunjungi. Dan yang ketiga, sikap tolong-menolong hendaklah sentiasa diamalkan dalam hidup bermasyarakat. Sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.